Tes tes 1 2 3 1 2 3 cek sound cek sound. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Handra. Oke. Pada game yang sebelumnya part kedua itu ya, kita sudah menelusuri tempat yang dimana ada tempat safe-nya itu, terus belakangnya itu background-nya itu adalah pohon besar ya teman-teman. Nah, selain itu juga kita banyak menemukan monster-monster baru. Salah satunya adalah satu itu kita ketemu yang burung hantu yang kecil ya. Terus yang kedua itu adalah monster yang kayak otak teman-teman ya. Terus abis itu kita ketemu monster laba-laba. Iya. Terus untuk skillnya itu kita sudah berhasil menemukan skill charge flame, itu yang buat ngancurin batu-batu besar yang berwarna biru ternyata teman-teman. Kalau teman-teman tahu, itu jadi kita tuh bisa menghancurkan batu-batu yang berwarna yang ada mengeluarkan apa kayak serat-serat biru gitu batunya. Nah, itu kita bisa hancurin. Ya. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk part ketiganya ya, teman-teman. Sampai mana kita tidak tahu, yang penting kita enjoy aja. Oke, kita lanjut pada part ketiga. Nah, terakhir kita sampai di sini ya, teman-teman. Yang ada sarang laba-labanya yang di atas. Yang di atas sudah hancur sama laba-labanya. Oke, kita lanjut. Sini dulu teman-teman. Oh, masih ada ya sarang laba-labanya ya teman-teman. Oke. Dan teman-teman kalau perhatikan ini batu-batu birunya ini menyala teman-teman. Lihat nggak? Kalau yang kan ada dua batu nih. Sebelah kiri atas dan kanan kita. Ini kalau kita deketin dia menyala. Gitu. Kalau yang di sini baru menyala juga nih, teman-teman. Ya, kalau kita deketin dia baru menyala. Nah, kalau di sini berarti kalau udah menyala gini berarti bisa kita hancurin, teman-teman. Yang kayak gini juga nih bisa kita hancurin. Kita coba ya. Kita tahan Y. Y kita. Nah, sini juga nih teman-teman. Kalau misalnya kalau dia nggak menyala, kita nggak mungkin bisa hancurin teman-teman. Dia mesti menyala dulu, baru kita bisa hancurin. Oke, kita cari dulu energy cell-nya teman-teman ya. Di sini kayak kemarin nih, ada di sini. Nah, di sini teman-teman. Oke, sudah dapat 2. Kita siap hancurkan yang sebelah kanan ini. Seperti biasa kita klik tahan Y-nya terus kita hancur. Oke, sebelum ke bawah sini yang di sini kita ke sini dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ada sesuatu nggak di sini. Oke. Kita coba dulu. Oh. Ternyata di bawah ada sesuatu nih teman-teman. Itu life cell. Gak apa-apa, kita coba dulu ya teman-teman ya, nggak masalah. Hup. Yes, kita berhasil. Found life cell. Oke, kita bertambah nih teman-teman. Dari 4 jadi 5. Oke, udah nggak ada lagi. Udah mentok di sini, udah buntu ya. Kita balik ke atas. Oke, berikutnya kita ke bawah teman-teman ya. Sebelumnya bentar saya hancurkan dulu ini nih. Si laba-laba. Sambil kita menambahkan
spirit light kita. Oke. Kita belajar kasus-kasus kemen, teman-teman, lebih kita save dulu. Oke. Oke, sudah. Tuh, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kena ini, kena serangan dari laba-laba, lumayan mematikan ya teman-teman. Oh oke, okay. Saya iseng-iseng lewat ternyata ada jalan teman-teman. Oke, okay. Kita telusurin dulu yang dari bagian sini. Oke, okay, kita berhasil menemukan energy cell, kita baru dapat 3. Ingat gak teman-teman tadi di atas itu ada apa? Energy gate. Nah, itu disuruh ngumpulin 5, kita baru ketemu 3 nih, teman-teman. Enggak apa-apa ya. Kita jalan-jalan terus, kita telusuri dulu jalan-jalannya. Kita sini sudah sampai di oke, di situ. Berarti sekarang kita ke sebelah kanan ya, teman-teman ya. Tadi sebelah kiri itu udah buntu. Awas. Dihindari ya teman-teman ya, kalau laba-labanya ngeluarin itu, ngeluarin apa, senjatanya itu berupa sinar tuh. Oops, 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 aduh. A few moments later. Hati-hati ya teman-teman ya di sini ya. Tidak boleh salah. Akhirnya kita save dulu. Oke, kita lanjut. Sebelum ke atas mungkin kita kesini dulu ya kali teman-teman ya. Kita menemukan apa ini? Oke. Tampaknya kita nggak bisa lihat sini dulu ya teman-teman ya, sementara ya. Saya juga belum tahu ini cara ngancurinnya gimana. Oke, nggak apa-apa. Kita ke atas aja. Dan saya save dulu ya teman-teman ya. Sambil ngeliat nih ada skill baru apa nggak yang bisa kita ini ability-nya. Oke. Mac mouse pick up show up on the oke nggak usah dulu creating a salt link salt. Oke ini dulu kali ya teman-teman ya biar daya serangnya lebih mematikan nih. Soalnya makin kesini musuh-musuhnya juga makin susah temen-temen. Saya berusaha fokus dulu teman-teman ya. Bentar, situ kita bisa ke situ. Oh, belum bisa nih. Coba. Hop. Bisakah? Aduh, enggak apa kita coba terus teman-teman ya.
tangkat hop tum. Iya, bisakah teman-teman? Oh, nggak bisa. Ternyata kira ini nih kita bisa nembus ke situ, teman-teman. Nggak bisa ternyata, nggak apa. Oke, tadi kita loncat nggak bisa tinggi ya, teman-teman. Nggak bisa ke atas sana ya. Berarti kita mesti ke sini nih, teman-teman. Sebelum kita hancurin dulu ini. Oke, oke. Aduh, hati-hati teman-teman. Astaga. Gimana? Kita mau ke atas dulu atau ke samping dulu nih, teman-teman? Kanan dulu. Ke atas dulu kali ya. Oke, kita ke atas dulu. Oh, wow. Saya menemukan tempat baru nih. Buat apa nih, teman-teman? Ini mungkin ada kegunaan nih, teman-teman. Tapi belum tahu ya. Kita belum dapet nih. Belum dapet skillnya nih buat ngancurinnya atau ability mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatin dulu. Kita ke samping sana. Ya, ke samping sini. Up. Iya. Tapi di bawah itu hampir ya teman-teman. Hampir saya kena duduri. Hop, bisa, yes. Oke, enggak apa-apa, enggak bisa ke situ. Ya, capek itu. Kayaknya belum bisa ke situ ya teman-teman ya. Kayaknya mesti dapat sesuatu gitu loh. Habis itu baru bisa ke situ. Kalau gitu nanti kita skip dulu aja ya teman-teman ya. Jangan liatin situ dulu. Oke. Kita lihat lagi ada sesuatu nggak di sini. Oh, nanti deh kita kesini dulu, ke atas dulu ya teman-teman ya. Aduh. Es. Hati-hati, hati-hati. Baru apa lagi tuh teman-teman tuh kira-kira tuh. Kita belum tahu tuh dia mengeluarkan apa tuh. Kenapa kita ke atas dulu? Oke. Hop. Kita kayaknya jangan ke sini dulu kali teman-teman. Jangan ke atas dulu nih, kayaknya tadi kita nggak bisa lewat. Ya. Oh, ada apa tuh? Bisa. Oh, bisa teman-teman. Oh my god, hati-hati, hati-hati. Awas, hati-hati, ketemu. Oke. Mau kita coba? Kita coba deh kali teman-teman ya. Gak apa ya. Dapat apa tuh teman-teman? Bisa nggak kita dapat kikir? Iya, nggak dapet temen-temen. Aduh, percuma kita hancurin. Iya, dia nutup. Iya, nggak dapet. Aduh, saya udah berusaha sekuat mungkin temen-temen, ternyata tidak dapet. Itu kayaknya buat spirit lah gitu temen-temen. Aduh. Gimana kita mau terus? Ke Tomcat Swamp atau kita ke bawah dulu tadi? Apalagi kita lurus dulu kali teman-teman. Coba sambil buka peta kita lihat dulu. Oh, itu belum bisa kita ke situ. Oke.
Gak apa, kita lurus dulu ya teman-teman ya. Apaan tuh? Tadi teman-teman lihat gak bayangan? Bayangan di depan kita tuh yang blur, yang warna hitam. Itu ada sesuatu tuh tampaknya teman-teman. Nah, kita belum tahu ya. Mati teman-teman. Aduh, lumayan jauh lagi. Aduh, capek. Oh, nggak apa-apa. Setidaknya kita bisa bisa dapetin itu yang tadi, yang batu-batu itu, batu gede itu, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Kita ngulang. Soalnya saya penasaran tuh dapat apa tuh, itu kayak spirit light tuh, yang batu-batu bonghan yang gede warna biru itu teman-teman, cahaya biru itu. Oke, siap. Kita coba dulu ya teman-teman ya, bisa nggak kita ke situ ya. Udahlah, kita skip dulu ya teman-teman ya. Coba kita ke bawah dulu kali ya teman-teman ya, penasaran saya nih monster apa. Jadi mengeluarkan sesuatu tuh teman-teman. Oke, kita harusnya. Oh, kita belum ada nih teman-teman. Apa? Kayaknya tadi ada di atas deh teman-teman ya, tapi kita belum bisa sampai ke sana gitu. Oke, berarti cek ya, di sini ada ya teman-teman ya. Dia ada fragment map di sini. Oke. Di sini loh teman-teman. Nah tuh, yang warna kuning itu teman-teman. Tuh teman-teman, di sebelah sana tuh fragmennya, fragment mapnya. Kita belum bisa kesini. Atau kita mau coba-coba aja. Oh. Oke. Okay. Gak apa ya, kita coba-coba ya teman-teman ya. Tempat apa lagi nih? Kita belum pernah telusurin kan sini. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita coba telusurin. Itu makhluk apa lagi itu? Oke, oh ini nih kayaknya kayak landak itu, tapi dia mengeluarkan api nih teman-teman. Api tadi kan keluarin jarum, ini koin api. Mungkin kita ke tempat. Oh, kita ke tempat baru nih teman-teman, kayaknya sepertinya nih. Oh, kita mau coba. Coba lewatin. Coba kita telusurin sebelah sana. Gak apa deh, kita coba dulu ya. Coba telusuri. Tuh teman-teman, dia mesti ngeluarin jarum. Terus sekarang ngeluarin larva nih teman-teman. Kita coba dulu lihat. Kalau emang kita nggak bisa, oh, ntar teman-teman. Sebelumnya kita save dulu aja sih. Sayang kalau nggak di save, nanti ngulang lagi. Lumayan jauh teman-teman. Penasaran saya nih di sini tempat apaan? Ntar ya teman-teman ya, kita coba dulu. Kalau sampai nggak bisa lagi, udah nggak apa. Kita skip dulu aja. Iya, bisa kan teman-teman? Oh. Ini
kita mau coba nggak teman-teman pakai itu, pakai yang charge flame. Kita coba aja ya. Apakah bisa hancur? Oke, nggak bisa teman-teman. Ini kayaknya kita mesti dapat skill baru atau dapat ability baru nih teman-teman. Oke, nggak apa, kita harus kesini dulu. Oke, ini apa nih teman-teman? Aduh, gila, makhluk apa tuh teman-teman? Tadi nyawa saya full loh, 5 loh. Sekali kena dia langsung mati saya. Gimana, masih mau nyoba nggak teman-teman? Atau dah, kita lewatin dulu aja ya. Jangan ya. Itu soalnya kayak tempat baru itu, belum, kita belum saatnya tuh kayaknya teman-teman. Nggak apa, kita lewatin dulu deh. Aduh. Bawah ada apa? Kita lihat dulu. Pokoknya di sini kita selalu berhati-hati ya teman-teman ya. Kita selalu lihat ke bawah dulu ada sesuatu nggak. Kalau nggak ada, kita hajar aja. Yep. Nah, yes, kita dapat mapstone fragment. Oke, kita ke seberang dulu teman-teman. Hai. Oh, oke. Kita nggak bisa ya teman-teman ya, ke sana ya. Aduh, bego. Aduh, untung ya kesini teman-teman. Saya kira ke arah mana dia. Oke. Ups. Berarti kita udah bisa nih kesini. Oke, yes. Fragment stone. Kita lihat nih apa yang kebuka nih di sini. Taman yang kebuka. Oh, oke. Okay. Oh, itu yang tadi itu teman-teman kita telusurin. Waduh. Kayaknya jangan dulu deh. Kayaknya kita belum bisa kesini deh teman-teman. Belum saatnya nih sepertinya. Saya tadi aja saya ketemu itu mungkin landak ya, tapi damage-nya itu lebih menyakitkan tuh. Saya tadi yang full aja saya langsung mati. Kita skip dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kan? Yes, kita dapat lumayan. Gak apa-apa teman-teman, yang kita udah nyoba. Bisa kan? Nah, jangan menyerah ya teman-teman main di game seperti ini. Awas nih. Kita save dulu di sini. Oke, lanjut. Jadi kita dari Mount Horu kita ke Tonfrog Swamp sekarang. Oke. Okay. Ini tempat baru apa lagi teman-teman? Sebenarnya kita tuh pakai energy cell-nya teman-teman, cuman saya sayang ya. Karena kita harus hemat mungkin pakai energy cell-nya itu. Yang warna biru-biru itu yang di bawah. Sayang saya coba buat ngalahin monster doang pakai itu. Oke, kita sekarang berada di mana itu? Oke, kita ke kanan dulu ya teman-teman ya, nggak usah ke atas dulu. Kayaknya ada sesuatu di sini nih teman-teman. Oke, udah mantap. Oh, yes, kita dapat tempat safe teman-teman. Oke, save dulu.
lumayan bisa hemat energy cell. Oke, belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita kesini. Oh, udah nggak ada apa-apa ya teman-teman. Kita lihat pertanyaan. Buntu udah. Oke, berarti kita mesti ke atas nih teman-teman. Oke. Oke, dorong lagi. Terus, awas. Awas. Oke, lanjut. Oh, kita lihat peta tuh di seberangnya itu ada sesuatu tuh, teman-teman, masih kosong tuh. Kita belum bisa. Sehingga kita belum bisa loncat lebih tinggi ya. Gak apa, kita lanjut dulu ke atas aja. Oh, ini ada ceritanya nih teman. While Ori broke light and hop to the forest. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Oh, makhluk apa tuh teman-teman? Oh, dia bawa sesuatu tuh kayaknya tuh. Oh iya, dia kayak mencuri sesuatu tuh teman-teman. Kayaknya kayak bola cahaya yang kayak dihancurkan sama Paul yang diceritain sebelumnya itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat tadi bentuknya itu tuh kayak yang bayangan yang di depan kita itu teman-teman, yang blur, yang warna hitam. Oke, new object ke Grand. Oke, kita lihat kita harus kemana. Oh, oke, nggak apa-apa. Sebelumnya saya save dulu ya teman-temannya. Oke, kita pencet Y to listen to Stain. To Stain, yeah, listen to Stain. We don't know what the fan do. Oh, oke. Kita lanjut. Telusurin tempat. Nah, lihat kan teman-teman, lumayan ampuh nih serangan kita nih. Kita kesini dulu. Oh, ini nggak bisa dihancurin teman-teman ya. Oke, nggak apa, kita skip dulu. Kita ke seberang. Seberang ada apa itu? Oke, lumayan. Apa ya teman-teman? Coba kita. Di sini ada apa nih? Oh my god. Oh my god. Oh, apa nih? Itu baru apa nih teman-teman? Jijikan nih, kayak dia kayak ngeluarin. Kayak monster apa ya teman-teman ya? Kayak lintah, bukan lintah. 1 hour later. Lalu kita lihat sini aja. Pasti ada sesuatu teman-teman, makanya saya penasaran. Yes, Ivan Ability Cell. Oke, kita udah dapat 2 langsung teman-teman ability. Oke,
Oke, mantap. Jadi kita save dulu temen-temen. Terus kita lihat. Ah, kita udah bisa dua. Bentar. Saya lihat dulu. Ini berikutnya apa nih? Oke. Follow the spirit flame to damage to target at once. Oke. Ini terus sama. Oh, di sini mesti pakai dua nih. Atau yang ini aja ya temen-temen. Ini deh. Sip. Kita lanjut, kita save dulu temen-temen. Oke. Di sini kita belum kan dengan bagian sini teman-teman. Hai. Susah tuh teman-teman ngadepin monster yang itu. Oke, kita harus ke oke. Kita tampaknya harus ke sini sih teman-teman. Enggak ada jalan lain lagi. Oke, selanjutnya kita ke saya penasaran tuh dia ngambil apa itu. Kenapa kita lanjut? Oh my god, oh my god. Apa nih? Tapi pas kita nge-save itu, yang mesti situasinya itu tidak ada musuh ya teman-teman ya. Jadi pas lagi saya masih ada musuh tuh, saya mau nge-save nggak bisa tuh sama sekali. Oke. Okay. Lanjut. Kayaknya kita bablas terus aja teman-teman ya. Gak usah apa. Nggak apa, kita kesini dulu. Oh, kita sama aku. Hati-hati. Kita di... Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, kita kesini dulu ya. Kita explore dulu ini daerah apa nih. Oke, kita dapet. Lumayan. Sini apa lagi nih? Up. Oke, Oke, ini apa nih? Yes, kita dapat sesuatu. Setidaknya kita nggak nihil ya teman-teman ya kesini ya. Oke, ini apa nih? Kita belum bisa ya teman-teman ya. Mungkin ini kita harus dapat skill baru nih buat ngancurin batu-batu begini. Oke, nggak apa-apa, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Oke. Jadi di atas ada apa teman? Coba kita lihat. Di atas ada apa? Enggak apa-apa ya. Kita balik lagi ke tempat tadi. Kita share dulu. Oh, aduh. Lanjut ke sini teman-teman. Gak apa, kita lewatin aja, kita skip aja. Hop. Kayaknya ini emang dia tuh buat hancurin. Itu tadi kayaknya monster lintanya itu emang pas lagi kita berdiri
di posisi yang ada sinar-sinar itu, itu bisa dihancurin tuh mas, itu sama monster lintah itu tadi teman-teman. Yang tadi kan di sini ada batu nih, ada batu bersinar. Nah itu yang mesti dihancurin sama lintah ini. Gitu. Gak ada cara lain lagi teman-teman. Oke kita lanjut. Di atas ada apa? Gak ada apa-apa ya teman-teman. Moon Grotto. Kita ke tempat baru nih teman-teman. Oke, mungkin kita save aja kali ya. Kita udah di Moon Grotto. Iya, kita lihat dulu lah ya misterinya. Waduh, apa nih teman-teman? Ya, saat lebih hati-hati lagi. Oke, kita save dulu ya teman-teman ya. Iya. Yes. Oke. Teman-teman, kita mainnya sampai di sini dulu untuk part kedua. Tadi kita ketemu, yang pasti ketemu monster baru. Salah satunya yang tadi yang ngeluarin apa? Ngeluarin landak yang ngeluarin api. Nah, itu kayaknya kita belum bisa ke situ tuh, teman-teman. Ya, jadi makanya tadi saya skip dulu. Terus tadi ketemu juga monster otak-otak tuh temen-temen, ya itu juga monster otak-otak juga dia kayak dia ngeluarin api juga temen-temen senjatanya. Jadi saya skip dulu. Terus juga tadi kita ketemu yang kayak bentuknya kayak kodok tapi dia ngeluarin larva, itu monster barunya yang kita temu. Terus tadi lintah yang dia ngeluarin senjata juga gitu loh. Terus juga tadi kita juga ketemu satu tempat tuh yang pas lagi yang monster yang namanya itu ya yang shadow yang dari bayangan tadi itu tuh yang item yang bulat ngambil apa bulatan cahaya itu teman-teman. Nah itu kayaknya story-nya teman-teman, dan sampai di sini kita juga masih tetap mengikuti dia teman-teman gitu. Tapi nggak apa, kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya gitu, karena waktunya itu sudah kelamaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk part ketiga ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke part berikutnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh teman-teman subscribe dulu, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng untuk mengetahui update video-video yang berikutnya teman-teman ya. Oke, terus jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Kenapa butuh komen dari kalian? Demi untuk memperbesar, untuk apa? Untuk menyempurnakan channel ini, untuk biar saya juga belajar bikin channel yang lebih bagus lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Stop piracy, play original, dan juga always fun ya teman-teman dalam bermain game. Oke teman-teman, ciao.